Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian Paut, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Istiqlal, salah satu masjid kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu masjid yang berada di tengah-tengah kota Jakarta. Dan bagaimana kemegahan masjid ini dan seperti apa di dalamnya, mari kita lihat. Tetapi sebelum kita lihat, ini adalah salah satu wisata religius yang bisa juga membawa anak-anak usia dini ke masjid ini. Nanti bisa kita lihat orang tua yang di dalam masjid ini banyak membawa anak-anaknya datang ke masjid ini. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Check it out. Masjid Istiqlal adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitasnya. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari tahun 1978 di dalam kota Jakarta. Masjid ini terletak di sebuah Istana Merdeka dan Gereja Katedral Jakarta dan juga Gereja Immanuel. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulai pembangunan masjid ini juga dilakukan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. Kemudian, proyek masjid ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban, anak dari pendeta Lutheran tradisional yang lebih dikenal dengan nama Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusung tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometri dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama ini dimakotai 1 kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Sebelum menjadi Masjid Istiqlal, masjid ini dulunya merupakan lokasi Taman Wilhelmina dan benteng abad ke-19, yaitu benteng Prince Frederick. Dengan minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, gagasan membangun Masjid Nasional Indonesia pun dilontarkan oleh Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan Anwar Cokro Aminoto yang kemudian diangkat sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Cokro Aminoto didirikan pada tahun 1953. Dia mengusulkan Masjid Nasional kepada Presiden Indonesia saat itu, Soekarno. Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, langsung menyambut gagasan baik tersebut dan kemudian membantu mengawasi pembangunan masjid tersebut. Pada tahun 1954, panitia mengangkat Soekarno sebagai kepala teknis pengawasan pembangunan tersebut. Beberapa lokasi diusulkan. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia, saat itu menyarankan agar masjid dibangun di dekat pemukiman penduduk di Jalan Tamrin, di sebidang tanah di mana Hotel Indonesia berdiri saat ini. Namun, Soekarno menegaskan bahwa Masjid Nasional harus terletak di dekat alun-alun terpenting negara, di dekat Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa bahwa keraton dan masjid agung harus terletak di sekitar alun-alun, yang artinya harus dekat dengan lapangan merdeka. Soekarno juga mendesak agar Masjid Nasional dibangun di dekat Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel untuk melambangkan kerukunan dan toleransi beragama seperti yang digalakkan dalam Pancasila. Kemudian diputuskan Masjid Nasional akan dibangun di area Taman Wijaya Kusuma yang sebelumnya adalah Taman Wilhelmina di depan Gereja Katedral Jakarta. Untuk memberikan jalan bagi masjid, benteng Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837 dihancurkan.
Masjid Istiqlal Jakarta ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat wisata religi yang cocok untuk anak-anak usia dini. Seperti yang kita lihat, bahwasanya anak-anak bisa bermain dan juga belajar pada saat datang ke Masjid Istiqlal ini. Dan kita lihat ada guru yang juga membawa peserta didiknya untuk bisa melihat keagungan dan juga keindahan dari Masjid Istiqlal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita akan lihat betapa serunya anak-anak pada saat datang ke Masjid Istiqlal untuk mempelajari mengenai sejarah Masjid Istiqlal dan juga melaksanakan ibadah sholat yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Oke, dengan selesainya jalan-jalan tadi di Istiqlal ini, kita sudah melihat-lihat bagaimana di dalam masjid, bagaimana kegiatan dalam masjid, dan juga bagaimana megahnya Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan dengan channel ini menjadi satu referensi bagi Anda sebagai pembimbing anak usia ini untuk menjadikan ini referensi mengenai wisata religius. Oke, sebelum Anda meninggalkan channel ini, dari belakang, latar belakang saya mimbar dari Masjid Istiqlal yang megah ini, jangan lupa Anda nanti subscribe, like, comment, and share dalam channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.